kita tes untuk 6 buah parlet 60 dikali 3 watt dengan penggunaan kontrol DMX mixer KK256A. Untuk mixernya sudah free hard case ya. Penggunaan warna dasar dinyalain enggak, nomor 1 12 cahaya warna merah, 18 cahaya warna hijau, 18 cahaya warna biru, dan 12 cahaya warna putih. Pergantian warna itu bisa kita atur dengan penggunaan dua warna dasar lainnya. Oke, ini untuk mixer ini bisa main untuk mode shape generator, mainkan gak? Ini untuk mode rainbow di RGB shape. Oke, kemudian mainin yang lain. Di sini ada red wave atau memainkan mode berjalan di cahaya warna merah, cahaya warna hijau. Ini bisa kita mainkan ya untuk red wave. Entar dulu gak, biarin dulu. Ini pemilihan warnanya bisa diatur nanti per berjalan dan permainan warna. Oke. Oh, jarak solo sampai dengan 25 meter, mainkan yang lain. Nah, ini ada permainan RGB shape juga. Mode 3 warna, merah, hijau, biru. Oke, mainkan lagi yang lain. Oke, ini ada flicker. Oke. Kemudian mainkan lagi yang lain. Oke, ini RGB shape. Produk berjaminan garansi 1 tahun, body babet 4 line, ada kabel power input output, DMX input output. Mainkan di nomor 2 aja, guys.